teman-teman semua, apa kabarnya pada hari ini? Semoga teman-teman semua bahagia ya. Semoga teman-teman semuanya dapat rezeki yang banyak dan juga dijauhkan dari penyakit. Semoga hari ini juga semuanya hari spesial ya. Kalau memang hari ini memang hari yang hari duka, kami turut berbelasungkawa ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, hari ini ada request dari teman-teman yang di komentar, bang buatkan dong variasi melodi untuk pop karo mungkin ya. Ya saya berusaha semampu mungkin untuk membuatkannya. Jadi lebih dan kurangnya saya minta maaf ya teman-teman. Ini khusus buat teman-teman yang pemula ya. Yang untuk profesional nanti kita berikan juga, karena saya masalahnya belum profesional. Oke. Jadi saya mulai dari mana? Mungkin dari piano ya. Seperti kami berbincang-bincang dengan Dimpal Adenansius Nenggolat pada beberapa waktu yang lalu ya. Kalau saya pribadi, saya bilang saya untuk menjelaskan hal-hal tentang apa namanya bahasa-bahasa musik itu saya belum bisa, karena saya pun hanya belajar dengan cara otodidak. Jadi saya hanya berusaha untuk ini loh nada-nadanya gitu, yang saya tahu gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman semua untuk bagaimana caranya, paling nggak sedikit banyak sudah bisa membantu mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin. Jadi awalnya mungkin kalau untuk intro ya kan, boleh kalau yang piano, boleh yang modal itu tadi kan. Kan banyak kan intro kan, bisa didengar-dengarkan intro-intro yang ada gitu, yang lagu-lagu kesukaan teman-teman ya. Oke, seperti ini tadi mungkin kan. Nah. Harusnya jadi kalau model yang seperti ini mungkin nadanya ini. Nah, mungkin dipercepat dia. Tahu ya, ini ya, nada yang ini ya. Nah, ini kuncinya bisa dari kunci C. Nah, itu kunci A minor ya. Baru ambil lalu selanjutnya ke kunci F ya. Boleh diambil dari ke D minor. Baru ambil fill in tam kan gitu kan, baru ambil mau distortion gitar, mau saxophone, mau flute boleh, mau bell part boleh ya, mau octave string boleh misalnya, mungkin seperti ini ya. Bisa boleh variasi 3 misalnya kan.
biasanya ke B4-nya boleh ambil. Nah, mungkin seperti itu ya. Banyak macamnya sih. Misalnya pas mau masuknya. Baru mainkan. Ada string, lagu string, tergantung lagunya ya. Setelahnya mau lagu apa aja, masukkan string, masukkan kunci lagu yang mau dimauan. Baru pindah ke akhir variasi 2. Boleh ambil gitar. Main lagi string. Itu mungkin ya gambarannya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya ref hampir-hampir sama saja ya dengan rumba menurut saya, cuman mungkin beda pukulannya sama temponya ya. Karena tadi ref ya, refnya misalnya mau kita ambil dari gitar boleh. Ambil lagi. Dari yang kedua. Gitu ya. Variasi apa aja boleh dimainkan. Kalau pop kayaknya enak-enak semua ya. Mungkin ini kan banyak nih. Beda-beda ya setiap stylenya. Mungkin ada panel memori yang dispesialkan khusus oleh pembuatnya ya. Nah, misalnya kayak gini kan. Ini bisa juga ya kan. Keren-keren, enak-enak semua. Ada yang saxophone. Jadi ambilnya itu dari nada-nada seperti ini. Jangan lupa pitch bend-nya. Pitch bend-nya di apa ya? Ditarik dulu misalnya, kalau misalnya saxophone
Kita tarik aja nih. Nah, tarik dulu baru tekan chords-nya. Baru lepas. Kasih sedikit renggetnya. Kalau misalnya flute mungkin bisa dibuat renggut khas karonya ya. Jadi renggutnya itu di engkol apa di tampar-tampar ini namanya apa ya namanya itu makanya saya bilang bahasanya itu saya kurang mengerti. Istilahnya begini nih kalau teman-teman lihat. Kan banyak kan istilahnya mau intro kalau flute dipakai seperti itu kan. Itu kan itu tadi ininya ini kan nada-nada ini dia nah, seharusnya seperti itu kan tapi kita buat nah model-model seperti itu yang kalau belum bisa dipelan-pelan kan aja baru lama-lama. Nah, intinya ini persekian detik apa sih namanya? Nah, kalau masih kaku, yang mana jari enaknya lah coba. Nah, teman-teman buat ya. Begitu juga model yang bel partnya tadi. Misalnya mau masuk lagu. Jadi, jadi teman-teman yang apa itu sering seperti itu kan? Dan kadang kan sering juga teman-teman yang pas lagi buat lagunya, nah, dia buat berarti nadanya ini, so apa nih? Sol, do, re, sol. Jadi kadang-kadang kan membuat memperindah gitu ya kan. Itu ya teman-teman mungkin pas itu modelnya seperti itu ya atau ini saksofon ya kan saksofon macam lah ya cuman ada nada saksofon itu coba ambil dari nah, kalau udah ke sini ya kan nah, mungkin lebih terasa gimana gitu ya khas saksofon itu kan nah, jadi apa namanya khas saksofonnya itu apa sih namanya aduh misalnya thank you.
ada penegasan. Oh, ini saksofon loh. Ini kutonjolkan saksofonnya ini loh. Gitu ya kira-kira ya, teman-teman. Kalau misalnya gitar gimana ya? Gitar ya main-main ini juga ya. Misalnya seperti itu juga ya. Jadi nah mau apa itu di double ya teman-teman, dan ini nadanya sama. Nah, jadi di double kan ya, jadi ini pitch bandnya ya, jangan lupa juga di apa namanya, dipoles sedikit gitu. Masuk ke F, nah, jadi yang cepatnya tadi, jadi kan? Nah mungkin gitu, warna-warna seperti itu mungkin di pop-pop karo ya kan? Nah, masih banyak lagi yang keren-keren, yang enak-enak loh. Misalnya ini kayak tadi. Nah, coba kita mainkan yang model apa namanya? Nah, model gini. Kan banyak kan, mirip-mirip lagu-lagu yang di kaset-kaset karo kan, dengan nada-nada apa ini ya? Akordion gitu kan? Kan gitu kan, apa ya, kayaknya mirip-mirip lah. Apakah kayak gitu apa? Gak banyak kan? Jadi enak ya kan? Atau banyak juga yang intro-intro pun dibuat seperti itu kan? Bentuknya kayaknya di double-double ya kan. Nah ininya dibuat apa ya namanya ini ya, buat harmonisasinya ya kan. Jadi ini di double, ini pun di double. Nah, dasarnya itu seperti itu kan?
Harusnya kayak gitu. Tapi kita dengan cepat. Banyak kan? Gitu. Kira-kira seperti itu ya, udah bisa lah menurut saya ya, mungkin ya, mungkin teman-teman yang mungkin lebih bisa menambahkan lagi bisa menambahkan di komentar ya, kan banyak itu kan, misalnya kayak ini kulcapi nih, kulcapi ya kan. Oh, mana kulcapi tadi? Oh ini. Tapi biasanya dipakai apa ya? Itu ya, jadi kocapi itu mana ya? Nah gitu sebenarnya, tapi dipercepat ya kan? Jadi kadang di apa namanya, di double ya. Nah, dikasih aksen apa ya, aksen pitch bend-nya. Nah, seperti itu ya kan. Nah, banyak lagi variasinya. Mungkin seperti ini, kalau ini ya, ini pun bisa, pokoknya sesuaikan saja nadanya. Kita sesuaikan temponya kan. Nah, itu misalnya kalau kita mau buat penegasan mungkin pas lagi rap ya kan. Na 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 na. Ah mungkin kan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Kasih feel in. Seperti itu ya, kalau untuk melodi apa, untuk iringan string bisa kita pakai gaya-gaya seperti itu ya, atau boleh model-model seperti itu ya kan. Sekarang kan mungkin ada aksen melodi variasi distorsi ini kan
mungkin pas setelah rap atau mau ke rap. Untuk lebih membuat lagu popnya itu agak ngerok sedikit gitu ya kan. Jadi kadang kan nah, jadi boleh apa aja yang penting nadanya sama ya kan. Jangan ini C kan, kita buat mungkin kita buat enggak nyambung. Selain kalau C ya kita buat ininya pun kunci-kunci dari C gitu ya. Ya, terus kan? Nah, jadi ininya modelnya sebenarnya ini nadanya kan hanya ini aja. Ini aja cuma nada. Nah, ini yang dimainkan aksen pitch bend-nya dinaikkan. Begitu naik modulasinya juga dinaikkan. Pitch bend-nya dulu. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Jadi, yang model ini tadi banyak lah ya, banyak versinya. Cuman itu jadi yang dipercepat ya kan? Ya teman-teman, jadi semakin cepat dia sesuaikan dengan temponya ya kan. Nah, jadi mau hampir mirip-mirip dengan melodi apa gitar listrik gitu ya, padahal dia di keyboard ya kan. Itu membuat semangat pop ya kan. Nah, boleh seperti itu. Sama juga sebaliknya tadi bukan, karena kalau kan hanya ini aja nadanya ya kan. Itu aja kan, cuman diputar-putar. Hanya diputar-putar di situ aja. Pada saat rapnya pas udah di atas udah naik gitu ada kan. Jadi ini aja, hanya nada ini aja tapi dipercepat dia. Jadi teman-teman latih ini, teman-teman apanya ini, nada ini boleh, ini boleh, ini boleh, ini boleh. Kalau ya gimana kira-kira teman-teman, oh aku kerennya aku dimain di sini nih misalnya, boleh dilatih. Kalau masih kaku pelan-pelan aja, 1 2 3 4 5 gitu kan, sampai nanti terlatih, sampai nanti jarinya ini mempunyai tenaga ya, jarinya ini mempunyai tenaga. Jadi jadi
nih, saya yang ini agak kurang bertenaga, apalagi yang ini mungkin. Nah, mungkin di sini kalau bisa saya rasakan, yang teman-teman yang masih baru-baru mungkin masih seperti ini ya. Agak susah kaku ya. Jadi kalau ini kan udah biasa. Mungkin teman-teman seperti yang saya rasakan sekarang, jari manis dan jari kelingking saya ini mungkin yang teman-teman baru-baru mencoba mungkin ya. Tapi kalau teman-teman yang sudah mahir pasti senyum-senyum melihat ini. Gitu ya kan. Mungkin ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, model-modelnya. Cuman ya variasinya mungkin seperti itu, bisa sudah bisa mengiringi ya kan. Itu model model mayor ya, mungkin model minornya seperti apa ya? Mungkin gambarannya seperti itu ya teman-teman. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Berarti kalau misalnya apa? Gitarnya ya misalnya tadi masuknya variasinya gitu ya. Kalau misalnya saksofonnya ya seperti itu juga.
mungkin gambaran seperti itu gitu teman-teman ya. Jadi udah ada gambaran kan teman-teman, modelnya model seperti itu. Banyak banyak jenis-jenis variasinya kan, boleh diikut-ikutin ya kan. Kalau model ini kan. Oke teman, itu mungkin yang ya mana-mana apa ya tuh alirannya, kan ada juga yang minor, yang minor gini kan. Gambaran seperti itu ya teman-teman. Mungkin ada lagi yang model-model apa ya, balat.
itu model minornya balat ya. Oh, yang apa? Ya teman-teman gambarannya ya, mungkin mudah-mudahan dapat ya, hanya mungkin dipelan-pelankan saja modelnya, hanya itu aja. Misalnya C itu dia model apanya, di dua-dua kan gitu ya kan. Oh, yang model popnya beda lagi ya kan. Thank you.
teman-teman, mungkin sekian. Demikianlah tutorial kita, ajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa bermanfaat ya. Jangan lupa kalau misalnya ada yang terskip, itu ada fitur yang memperlambatnya itu yang kecepatan berapa kali gitu, boleh disesuaikan ya. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah terus mengikuti channel Pak Pol ya. Terima kasih. Salam menjua-jua.